Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Duel Timnas Indonesia versus Jepang bisa jadi duel hidup mati di grup D Piala Asia. Namun Timnas Indonesia bisa lebih dulu merebut tiket 16 besar sebelum laga itu berlangsung. Timnas Indonesia bisa lolos lewat jalur runner-up atau peringkat 3 terbaik. Lantaran Irak sudah mengunci posisi juara grup, duel Timnas Indonesia versus Jepang pada Rabu 24 Januari bakal jadi perebutan posisi 2-3. Untuk bisa jadi tim peringkat 3 terbaik, Timnas Indonesia butuh berada di posisi 4 besar dari 6 grup yang ada. Jadwal Indonesia terbilang menguntungkan karena skuad Garuda bisa melihat hasil akhir dari 3 grup lainnya terlebih dulu. Timnas Indonesia bahkan bisa memegang tiket 16 besar lebih dulu sebelum bertarung lawan Jepang. Syaratnya, ada 2 tim peringkat 3 dari grup lain yang torehan poinnya ada di bawah Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia mengoleksi 3 poin dan memiliki selisih gol minus 1. Untuk sementara Timnas Indonesia ada di posisi kedua daftar klasemen peringkat 3 terbaik. Berikut gambaran hasil pertandingan grup A, B, C yang akan menguntungkan Timnas Indonesia dan bisa membuat Timnas Indonesia memegang tiket 16 besar sebelum bermain lawan Jepang. Timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar sebelum laga lawan Jepang bila 2 dari 3 skenario ini terjadi. Grup A saat ini dipimpin Qatar yang sudah mengoleksi 6 poin sekaligus sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup. 3 tim lainnya adalah China, 2 poin, dan Lebanon serta Tajikistan yang sama-sama memiliki 1 poin. Di laga terakhir Qatar akan menghadapi China. Sedangkan Lebanon akan bertarung lawan Tajikistan. Bila Qatar berhasil mengalahkan China, hal tersebut otomatis akan menguntungkan Timnas Indonesia karena berarti poin peringkat 3 grup A otomatis hanya memiliki 2 poin. Jika China bisa meraih poin atas Qatar namun Tajikistan versus Lebanon berakhir imbang, hal itu juga akan menguntungkan Timnas Indonesia. Pasalnya Tajikistan mengakhiri grup dengan koleksi 2 poin dan akan di bawah Timnas Indonesia. Australia saat ini memimpin grup B dengan catatan 6 poin. Suriah ada di posisi kedua dengan koleksi 4 poin, disusul Suriah, 1 poin, dan India yang belum memiliki angka. Di laga terakhir, Australia akan duel lawan Uzbekistan sedangkan Suriah melawan India. Andai duel Suriah versus India berakhir imbang, hal tersebut bakal menguntungkan Timnas Indonesia. Pasalnya Suriah akan mengoleksi 2 poin saat duduk di peringkat ketiga grup B dan dipastikan bakal berada di bawah Timnas Indonesia yang sudah punya 3 poin. Grup C saat ini dikuasai oleh Iran yang memiliki 6 poin. Uni Emirat Arab ada di peringkat kedua dengan catatan 4 poin sedangkan Palestina memiliki 1 angka. Hong Kong jadi juru kunci dengan kondisi belum memiliki poin. Di laga terakhir Iran akan duel lawan Uni Emirat Arab sedangkan Palestina bertarung lawan Hong Kong. Bila Palestina versus Hong Kong berakhir imbang, otomatis Palestina ada di peringkat ketiga dengan catatan 2 poin. Hal tersebut bakal membuat Palestina ada di bawah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia versus Jepang, 2 cara Garuda untuk hadapi Samurai Biru, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga pamungkas fase grup Piala Asia 2023. Gelandang Rans Nusantara FC, Mitsuru Maruoka, mengungkapkan 2 cara yang dapat dilakukan Garuda untuk meladeni Samurai Biru. Timnas Indonesia harus bermain cerdas saat melawan Samurai Biru. 2 cara yang dapat dilakukan Indonesia untuk meladeni Jepang. Pertama, tim Garuda harus bertahan secara baik. Kemudian yang kedua, anak asuh Shin Tae-yong harus pandai memanfaatkan serangan balik dan bola mati. Jepang pasti akan menguasai bola. Indonesia tidak boleh kalah dari Jepang dalam hal fisik, kata Maruoka. Jika Indonesia bisa bertahan secara baik dan memanfaatkan serangan balik serta bola mati, saya pikir mereka akan memiliki peluang bagus, imbuh mantan pemain Cerezo Osaka tersebut. 3 ucapan Maut Wataru Endo jelang duel Jepang versus Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, tunggu saja. Timnas Jepang akan menantang Timnas Indonesia pada laga perebutan runner-up grup di Piala Asia 2023. Jepang, terpaksa, harus mati-matian melawan skuad Garuda karena menelan kekalahan 1-2 dari Irak pada matchday kedua. Mereka pun belum mendapat tiket ke babak 16 besar.
Kapten Wataru Endo mengobarkan semangat menjelang laga terakhir itu yang akan dimainkan pada Rabu, 24 Januari 2024, di Alto Mama Stadium. "Kami hanya ingin menang di kesempatan berikutnya dengan seluruh tim," tulis pemain Liverpool itu di Instagram. Para penggemar menanggapinya dengan dukungan semangat. "Saya benar-benar merasakan perasaan itu." Endo juga menulis kalimat penuh semangat. Kekalahan dari Irak memang membuat Jepang seperti tertampar. Bagaimana tidak, mereka adalah tim favorit juara. "Mari kita terima hasil ini, ubahlah, dan tunggu saja," tulisnya. "Kita hanya perlu mengincar kemenangan sebagai tim di kesempatan berikutnya." Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, berbicara mengenai performa timnya ketika takluk dari Irak Jumat malam. Menurutnya, mental Wataru Endo dan kawan-kawan drop ketika gol kedua Irak yang dicetak Ayman Hussein. "Gol kedua memberikan pukulan telak bagi kami, namun kami harus belajar dari kesalahan kami. Para pemain berjuang sangat keras dan sayalah yang harus disalahkan atas kekalahan ini. Turnamen belum berakhir, kita harus bersiap untuk meraih kemenangan di laga melawan Indonesia," ungkap Moriyasu seperti dikutip dari laman resmi AFC, Sabtu, 20 Januari 2024. Bagi Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru dimintanya untuk tidak panik, tetap tenang dan percaya diri menghadapi timnas Indonesia. Ia menyadari tim Merah Putih bakal dalam kepercayaan diri setelah kemenangan atas Vietnam. "Ketika kami kalah atau menang dalam pertandingan apapun, saya mencoba untuk tetap positif dan mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan buruk, untuk kembali dengan lebih baik," tambah Moriyasu. "Saya melihat beberapa hal baik dari tim kami, tapi saya harus mengucapkan selamat kepada seluruh tim Irak. Mereka memainkan sepak bola yang luar biasa hari ini, namun kami harus kembali lebih kuat." Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, dipastikan mengalami patah tulang hidung. Jordi jadi jenderal pertahanan skuad Garuda saat melawan Vietnam, Jumat 19 Januari. "Tugas berat berada di pundak pemain Johor Darul Ta'zim ini karena tim Golden Star bermain keras dan mengincar Jordi. Bahkan, beberapa kali tubrukan keras harus dialami Jordi saat berada di lapangan. Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya," kata Jordi Amat. "Saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan," tambahnya. Meski dalam keadaan cedera, Jordi berharap tetap bisa bermain saat melawan Jepang. Bahkan, dia siap menggunakan alat pelindung wajah di laga tersebut. Semangatnya sebagai kapten skuad Garuda sama sekali belum mengendur. "Saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya," tegasnya. Peluang Tom Haye hengkang dari SC Heerenveen menuju Seri B terbuka lebar setelah klub Eredivisie tersebut mengalami masalah keuangan. Diwartakan Om Rob Friesland, Heerenveen dalam kondisi bimbang untuk melepas beberapa pemain pilarnya pada bursa transfer pemain Januari 2024. Hal ini berkaitan dengan situasi klub Liga Belanda tersebut kehilangan sponsor utama, Aus Nutrua. 2 pemain penting yang kini masuk daftar list untuk bisa menghasilkan pemasukan bagi klub ialah Osama Sahraoui dan Tom Haye. Lantas bagaimana dengan Tom Haye? Como berusaha keras untuk memperkuat kedalaman skuadnya demi bisa menjaga asa promosi ke Serie A musim depan. Peluang Como untuk mentas di Liga Italia 2024-2025 terbuka lebar, mengingat kini mereka berada di posisi 3 klasemen Serie B. Dilaporkan Sport Italia, Como sudah melayangkan tawaran 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah untuk meminang sang gelandang. Como membutuhkan pengalaman dari Tom Haye. Tom Haye pernah menjadi bagain dari skuad Lecce 2018-2019 yang kemudian mengantarkan klub tersebut promosi ke Serie A. Hal ini yang coba dimanfaatkan oleh Como.